Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya akan mereview untuk kerjaan. Kali ini saya memasang terpal bak Suzuki Cherry 10 ya. Dari video ini saya mau upload video yang sedang yang sedang memasang ya. Kalau pengerjaannya sih saya nggak video karena saya sibuk. Tapi Anda jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum. Silakan mas, kalau yang belum silakan masuk di video-video saya karena ada banyak video yang mampu bisa membuat Anda menambah wawasan. Ya, tekan tombol subscribe yang belum. Jadi ini video-videonya ya yang sedang masang karena ada pipa melengkung, jadi saya bikinnya juga seperti ini ya biar bisa terpasang. Ya. Prosesnya seperti ini dan saya bikinnya agak kendor sesuai dari permintaan customer karena ini buat ngangkut sembako, kadang juga ngangkut sayuran. Ya dari video ini memang kok, oh mas kok terpalnya kendor sekali. Nah memang dari customer sendiri mintanya seperti itu, karena kadang ngangkutnya itu barang-barang yang tengahnya kan tinggi karena muatannya sayuran, sembako dan lain-lain. Jadi prosesnya seperti ini ya untuk terpal Suzuki Cherry 10 ya. Bagi Anda yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan masuk video kami karena banyak video yang bisa menambah wawasan Anda dari jok mobil, terpal bak, dan banyak review-review lainnya ya. Ya. Kalau Anda inginnya bikinnya bisa terpal press, saya juga bisa, atau yang ada tendanya rangka juga bisa. Untuk yang luar kota atau luar pulau, kami siap kirimkan. Asal nanti Anda bisa langsung WA dulu ke saya. Om, berapa harganya? Om, caranya gimana? Ya. Pokoknya Anda telepon dulu atau WA atau video call langsung nanti ke saya. Karena untuk proses pembayarannya juga tidak seperti di online itu ya. Kan beda. Karena jarak saya tidak main seperti itu untuk yang saat ini. Semoga nanti saya akan realisasikan untuk memposting pada aku lapak-lapak seperti di online itu. Silakan yang mau komen atau yang mau tanya bisa langsung WA atau komentar di situ. Ya, insya Allah kalau saya senggang saya akan membalasnya ya. Yang belum tekan tombol subscribe silakan tekan tombol subscribe ya. Nanti saya akan membuat video-video lainnya. Jangan lupa ya. Ya, sukses selalu untuk Anda bosku ya. Video tutorial kali ini hanya cuma masang ya, kerjaan sangat banyak. Kalau untuk video ini itu kan ya saya yang ngurusi semua. Ya seperti itu ya, ini untuk video terpal bak ya. Kalau misalnya nanti saya akan bikin apa ya, nanti saya review lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.